Jabatan Kesihatan Indonesia menggesa polisi kuarantin kendiri yang diamalkan kerajaan perlu diubah segera. Ini adalah bagi mengekang kadar jangkitan dan kematian di rumah yang semakin melonjak. Sejak gelombang kedua COVID-19 melanda Republik itu pada pertengahan Julai yang lalu, kebanyakan pesakit yang tidak mempunyai gejala teruk diarahkan menjalani kuarantin kendiri di rumah. Langkah tersebut adalah bagi mengelakkan kesesakan melampau di hospital-hospital kerajaan yang sememangnya tidak memiliki fasiliti kesihatan cukup dan cekap. Ketika kes semakin melonjak, pemerintah mengambil tindakan pantas dengan membangunkan pusat kuarantin dan hospital sementara, termasuk menggunakan blok apartmen kosong dan kapal kargo. Setakat bulan ini, hampir 50 kes kematian akibat kuarantin kendiri dilaporkan oleh pemerintah daerah menerusi laman lapor COVID-19. Kes positif COVID-19 di Indonesia sehingga kini setakat 20 Ogos hampir 4 juta kes dengan 12 kes kematian keseluruhan, tepatnya 122,633 kematian. Purata kes baru masih melepasi angka 20,000 kes. Namun jika kita lihat dari statistik, kes baru yang sebelum ini melepasi angka 50,000 telah berkurangan sejak pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang membataskan beberapa aktiviti sosial ekonomi dan kes baru semakin menurun. Sehingga kini, Indonesia masih melaporkan jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia setiap hari, iaitu sekitar 1,500 orang berbanding 490 di India dan 342 di Amerika Syarikat. Meskipun pemerintahan menyasarkan edaran hingga 2 juta vaksin sehari bagi bulan ini, harapan memvaksinasi sekurang-kurangnya 208 juta daripada 270 juta penduduk masih jauh ketinggalan. Data menunjukkan kurang 10% populasi penduduk Indonesia yang sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Justeru, usaha pemberian vaksin dilihat perlu digiatkan lagi bagi memastikan segalanya mampu dikawal. Menurut jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan penanganan COVID-19, Biko Adi Sasmito, Indonesia yakin pandemik ini bakal menjadi endemik, akan dapat terkendali, terkawal. Tapi bukan bererti virus ini akan hilang. Ia berasaskan kepada program vaksinasi juga. Jika imuniti badan semakin kuat, kita akan lebih kuat bagi menghadapi virus ini. Dan berdasarkan kajian ilmiah di Indonesia, sejak program vaksinasi dilakukan bermula Januari lepas, menerusi program PPKM, penerapan protokol kesihatan secara ketat, target testing, tracing dan treatment, insyaAllah pandemi ini akan menjadi endemik.